بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة. استغفر الله. استغفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengucap selamat pagi kepada semua para-para kaum bapa dan ibu, dan kepada semua para hadirin dan hadirat, dan kepada semua para pemuda dan pemudi, dan seterusnya kepada semua kepada para-para peminat saya yang selalu diikuti di dalam majlis ataupun di dalam ceramah ataupun mengajar saya dengan melalui laisut ataupun dengan melalui siaran langsung ataupun yang berserta dalam majlis. Jadi sekali lagi saya mengucapkan alhamdulillah dan syukurlah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di antara saya dapat boleh berjumpa dan bersua muka, dan sekali lagi di antah pentas ini ataupun di atas kursi ini, kerana saya sudah begitu ketinggalan tu lama sehingga-hingga di atas naib kita sampai akan mengaju mecok oleh kerana saya tak ada ambil mana tu rosak sekali. Pasalnya tak tahu siapa dia telefon sehingga saya nak tidur pun tak boleh. Nah, orang tu ha telefon mari, orang ni telefon mari, sehingga-hingga saya tu berasa pening. Saya pun kata ambil. Kadang-kadang katuk suara. Itu sebab musabab. Boleh tu saya agak maaflah khususnya kepada orang yang selalu duk telefon ke saya tu ke. Saya maaf. Sehingga-hingga di antara ahli jiran berasa hati dengan saya, khususnya para-para imam telefon untuk jemput semayang-mayang. Lagi saya, pasalnya orang datang ke rumah tu boleh dikatakan ya, siapa tak ada uang.
beratus hari-hari. Orang biasa pergi dia tahu. Nah, oleh itu saya harap maaf sekiranya kalau ada berasa di antaranya hati ataupun tugas hati. Nah, oleh itu kepada semua yang ikuti saya, khususnya ahli kampung kita kata pombeng ni, kerana anak mengikut cari lirik atau tak, hari senar atau tak, lepas 2 minggu, 3 minggu saya lah. Tapi learning tu boleh dikatakan saya tu lebih lagi pula buku bak ceromoh. Saya tak pergi lah lah ni. Buku bak ceromoh orang Jepuk saya minta pengzuran. Oleh kerana satu, menyebab tinggal untuk pakai di pondok. Itu satu penyakit besar. Nah, kerana orang tua harap amanah ke babo dok tu baik ikut luar. Seperti mana hok lepas maridah tu tak luar-luar, sehingga pelajar tu mengaju. Klik goyak kepada orang tua tu, tak sedut pun nak neramuh ya katanya, babo tak mengajar balah mana. Nah, hok rajin berdoa tu. Hok rajin berdoa lagu tu lah, padahalnya tak ada mengaji sekali. Ia cari ragenya. Saya pun selepas balik umrah berdoa, oh, tak berbatillah kita lah Tuhan. Engkau ni sebagai tuan yang mengijahkan, mutadbirkan apa kerja ahmonya. Berita saya seluruh kepada engkau, apa yang kebaikan kepada saya, dunia akhirat akan luluh lah. Dengan sebab itulah saya pun jadi berasa, masa tak segi lah ceramah. Hanya soalnya saya duduk pergi tu tempat khuh tertentu. Kerana bila kita pergi ceramah, klik siapa pukul 1, pukul 2 di rumah. Nah, kalau nak klik di rumah siapa pula, dengan keluarga tak boleh, dengan anak nak kecil tak ada, dengan mama dia sama telah. Siapa kau tinggal dengan mama dia, tak kata kan, nak bergalau pun tak boleh. Bergalau ya lah, bergalau ya lah. Nah, tu pahal, tu orang pahal galau tahulah tu. Ha, pahal belakang dah ni. Ha, tu sebab nak wayaknya. Pak akhir dia mengatakan, kok mana tina jatuh duduk suku. Begitu lalu saya pun, saya juga keluarga ni. Tak kata buku keluarga penting hidup kita ni. Lalu tu saya pun berhenti. Dan satu lagi pula orang duduk mari di rumah tu, masya Allah, siapakah beratus-ratus hari. Nah, ambil siapakah gelak-gelak dia pukul 3 saya terima tu, tu siapa ngorek tu. Tidur pun tak cukup, lepas tu mengajar tak pakai pula. Saya pun selalu pakai-pakai gini lah weh. Kalau agak nak ceramah, pergi jemput orang yang duduk kerja kot tu dah. Banyak orang lah lah ni, pergi cari dia lah. Ha? Tak kata kan? Sebab oleh satunya saya ni tak pandai kata. Tu sangat-sangat. Ha, berkecek ceramah tak nak pandai. Bimbang takutnya menatuh tu, bik kelima sepatah tu. Jadi tak betul dengan kehendak Tuhan, kehendak Nabi. Waktu saya takut sangatnya. Lalu itulah. Lalu ni saya pun bina di atas cara mengajar ikut berkitab. Tunggu baca ulama tulis ke baca hurai wayak tu pun takut silap lagi. Ha. Oleh itulah untuk pahal dengan sepitah lalu, kata bahawasan itu di antara rangkah sikap teh saya yang saya tak ada ceramah balah mana. Hanya lebih khusus tu mengajar tak ada lah. Seperti mana di antaranya di kok. Tempat sunnah oboto. Nayuk topik tu. Lepas tu di paku lagi juga. Lepas tu di antaranya di duku. Duku tu gilir lah. Gile. Lepas satu lagi di Tara. Tara di Naga ni tempat sun kale tu. Saya duduk pergi malam-malam lah. Malam Rabu saya duduk pergi. Lepas tu di Malaysia tu saya timur dua tempat je. Nah, tengah bulan dengan akhir bulan. Lepas tu duduk di rumah. Boleh tu jadi antara pada hari ni ni. Jadi mana satu perkara yang kebaikan benar khususnya kepada saya dan kepada semua ahli kampung. Jadi satu kebaikan boleh kita bertemu suruh muka sekali lagi. Dikatakan silaturrahim sebagai di antara ikatan tanah kasih saya terhadap di atas saya dengan orang ahli kampung ke sini. Nah, oleh tu di antara pada hari ini saya berasa terima kasihlah sangat-sangat kepada Nayuk Kori kita ni. Munasabah dia orang majlis syukur kata makalimu lapeko. Mana nak tak mana tak tahu, tak pernah nak ramu sekoh kau juga. Nah, kerana saya ni esok nak khotbah Quran majlis 6.
Lepas tu saya buat mulut juga so. Buat mulut jepuk paru-paru hot dog jadi kori tu kan. Buat. Tenang esok ni saya pun ada nak jepuk jugalah. Pukul 9 esok tu kau ada buat kat rumah esok tu. Saya pun nak jepuk Nayuk ni jugalah. Jadi majlis syukur hari ni. Jadi Nayuk nak buat lama dah. Dia kerja dengan saya sepakat. Nah, dekat-dekat 3-4-5 bulan dah. Setengah-setengah tu dia katanya buat majlis naik umur dia. Setengah tu nak sambut menikah anak dia. Tapi takdir hari ni menasabah dengan nak bertelai dengan masa kita duk mengajak ataupun kuliah. Ni satu butuh besar. Oleh tu di antara pada hari ni saya tak siap-siap gapur sekali. Hanya sebagai saya ni untuk nak menyenangkan hati. Sebab usni hati kita sumun hati serabut khusus dengan penyakit tipe baru. Jadi sekarang lah ni sekaligus kita sebagai orang kampung ni begitu je sebenarnya ahli dunia riuh beda. Setengah-setengah negeri dilarang ke sembahyang Jumaat. Tak ada buat lah Jumaat. Pasal takut jadi beripu dapat penyakit. Nah, sehingga tu be isu kata maaf nah, pak ni maaf. Isu dalam petani kata 3 orang kena. Okey, klik jul majlis jul ni terlupa. Lepas tu puah tu dok cek dah tu. Tapi tak tahu penyakit ke apa lagi. Tapi demi tu sangat tebit. Oleh tu sebelum kita nak ambil reti. Nak minta kita kapur semua hari ni ni. Buka mata hati baik. Nah. Hak duk pesen bergula tu. Bergula kokoh ya dia. Apakah bergula siapa tak dengar berkarya. Dengar baik. Saya. Nah. Tak meruk gelar lah. Tak payah tukar sakan. Tukar gari aja lah. Oleh tu nah yang kita nak gerembok besar skala ni satu dia panggil penyakit corona. Penyakit corona bukan baru ada. Habib masyhur Abi Bakr dia karang kita 10 tahun lebih dah. Setengah daripada alamat hape nak kiamat timbul penyakit nama humal karuna. Apa humal karuna? Demi penyakit karuna. Atau asal. Lepas tu dia atau covid hok baru ni. Dua tu hak takut sekali corona tu. Jadi itu Tuhan hantar mari sebenarnya ia pun yo. Satu penyakit Tuhan hantar mari tapi sebab kita. Nah, kamar dia pasal apa ke timur di China? Pasal ini salah satu pemperanan Amerika. Amerika di antara kaji virus corona ni nak geletak mana pertama-tama sekali? Menasabah tanah ibala kerana di Cina ni dia makan berkara hak telaga tu banyak. Dia makan satu keluar lawak, makan ular, makan kucing. Kucing yang tak makan kerana kucing benatang tewak untuk berjinak dengan kita manusia. Yang ambil sebelah makan itu lumpuh hikmah. Dan lagi makan anjing. Nah, duk makan pula keluar lawak ni ajib sekali. Keluar lawak ni satu penyakit yang sangat besar. Kerana kelola orang tua dulu tak sempat masuk rumah. Dia masuk rumah yang lepas ibu pejat. Kerana dia tak ada arah di Cina tu dia makan. Bila gerai buat anak pun makan, maka Yahudi ni bijak. Dia lepas virus penyakit ni pergi di Cina dulu. Cara hantar dia ni. Bila lepas di Cina, Cina ya kerana Amerika, Yahudi, dia sangat cemburu di Cina. Kerana negeri yang dia tak boleh nak serai di Cina. Satu di Iran. Sabik seluruh orang ini. Bila dia hantar kena di sana, dia hantar lagi di sana, maka di situlah orang Cina saat ini seluruh. Menyebab sekat di antara ekonomi lah. Tengok, Malaysia kena masuk tak boleh. Negeri Thailand kita tak boleh. Tengok orang mari rumah kemarin. Di Phuket, di Krabi, orang putih tak ada. Dia dah jual dah termakan ni roti sehari 7,000, 2,000 kot lah. Tak apa lagi kita tengok di Mekah di Madinah. Berapa orang saja tak ada orang tak ada. Orang tawah tak ada. Pasal bimbing takut ambil tangga letak di Baitillah. Ya kan orang ni dia jamuh kan. Penyakit ni dia seruk gila. Ni. Oleh tu itu sebagai di atas kajian doktor, kajian ahli negeri atau kajian di antara ahli dunia. Kita sebagai orang yang Islam beriman dengan Allah, kita nak duduk baik.
Kita nak duduk kita bag mana? Nah, hak saya bimbang sekalinya takut kerja waktu undang-undang tak boleh beri pun jemaah macam mana. Jadi kita sekarang duduk suluh tangan ni ya. Orang lain suluh jauh dah. Nama-nama dia berit juga tempat mengatak lebih pun ramah nak macam mana. Ha, ni. Ni hak saya sangat bimbang sekali di Mekah. Bila tak ada orang tawaf, tak ada orang ziarah Nabi, apa nak jadi? Kita kena mikir oleh tu kita semua walaupun tak ada duduk di Mekah, tak ada Madinah, kita kena suluh. Ning salah satu-satu tanda menunjuk kata bahawasanya Tuhan akan nak beri orang pergi haji ke Mekah, buat haji di ziarah Nabi dah. Bila tak ada ziarah, apa nak jadi? Padahal ada disebutnya satu ketika Allah nak terbuka di antara puak-puak Habasyah memeruntuh Baitillah nak buat haji tak boleh. Bila tak ada siapa dia di antara tawaf Baitillah, apa nak jadi? Baitillah di satu lama Taif. Taif tu pasal apa nama Taif? Kerana Jibril ambil tanah Syam. Ambil tanah Syam, keliling Baitillah cukup tujuh keliling, getok di Taif. Sabit Taif dia sedap tu. Yang kita nak mikir saat kita nak duduk lagu mana kita? Bila Allah Ta'ala cuba satu kali kita email dan letak mana? Eh? Kau kena put jabir mulut kita? Sekarang nak baca Quran tak boleh halal, tak pergi soror, katuk pergi mulut. Untuk email satu tempat sana tu, pergi semayang mak katuk, habis baca tak bunyi lah. Kita khabar ke tak? Eh? Kau kita ada setakat kita ni? Hak ni hak saya dah takut. Bila dia hantar orang ibadat kurang, khususnya haji Mekah, wujudnya Mekah tak ada, mending bumi nak kocok. Hak tu saya tak takut. Saya takut bila tu hari datang berkara, suatu perkara dalam hak kita, pahala kurang, dosa banyak, apa nak jadi? Hak ni hak dah takut. Buku masa tak cuba ikut dia lah. Tapi kita nak pergi berjalan dalam medan akhirat, saya nak tupai modal. Eh? Cukup tak lagi baca Quran? Eh? Hak kita tinggal semai qadha habis lagi. Kita nak fikir situ. Hak tu saya fikir sangat. Khususnya lah ni di atas orang muda-muda, hak duduk terbunah tu terbalik tak lagi. Masa betulah saya ni. Nah. Usaha mari sini ni bawa di antaranya orang panggil tazkirah. Comel mana ya untuk nak menolak daripada bala-bala, comel. Kata saya nak baca dah lah. Salah satu di antaranya, nah, dia sebut, kita seperhati mulai. Tuhan kata, saya kata, ya ayyuhalladzina amanuttaqallah wa qulu qawlan sadidah. Dia kata, hei, orang berimeh belakang dah. Kita kena takut betul. Eh? Apa orang nak takut betul? Eh? Kita kena jaga undai Tuhan. Arti yang Tuhan suruh, kita pisah. Timur buat. Dan kita kena patah, yang Tuhan tak kena ke apa. Pas sekarang ni, yang tak berkena, banyak orang nak buat. Bak menego pun baik, bak gapo baik. Banyak dah goror tipu. Pak ni saya ada wayak katanya, pada akhir zaman, orang panah banyak. Tapi orang jujur tak ada. Kun keng minye, kun di minoy. Ambil duit juta-juta, buat menega, katuk, besh. Lepas dia teriak di rumah tu. Ambil di atas mahluk Malaysia, mana kejap kau kamah. Jadi seminggu luar, main dia katuk. Okey, dia pandang. Terkadang dia buat dalam ni, hatta di dalam Facebook, hatta di dalam live. Ha, dia nak duit masuk ni, masuk dia, siapa dia katuk, peng. Ni nak kata dunia lah ni. Mengaji baik untuk nak pandang. Bukan ujung. Coba kita perhati tengok. Tak kira di tempat mana sekarang lah ni. Lebih lagi, maaf lah. Yang saya kata, tempat jenis mengaji bak lepas ikhidim. Saya sama. Coba kita tengok. Kru dia, acian dia, berat budak kata ni. Payayam rian haiking lah. Haidai kerusi lah. Payayam haidai cung lah. Dia tak ada jagung lah juga. Dulu budak ngaji pak ni boleh dikeru. Pasal keru hajar. Dia kena besar kat orang tua. Hormat kat orang tua. Hormat perubah acar. Ini tak ada lah. Lah ni sekiranya kalau di antar ustaz atau keru atau cikgu pergi godai budak. Budak kelip mengadu orang tua. Orang tua kena nak. Pas mana nak berkat?
Jadi selama mana bila kita ke menuntut ilmu, ada dua perkara ni pakah habis ramah lalu. Satu, bila rendah, bila rekeh kepada orang mengajar kita. Orang paling main hai kuam samkan to perubah ajar. Ya. Yang ketiganya, nak cari kubuk ke tu guru. Tak ada berkat. Ini pucuk lah ni. Pas budak lah ni pasal apa kah pala? Pasal kita gatal di antar budak ke sekolah. Bila anak buat salah, kita masuk oleh anak. Kita orang tua gaduh. Gaduh sekolah. Tak sah. Pasal ustaz dia wayak ke saya. Nama Ahnah. Dia kata, babo dia ni gok gi ngajar. Sepas tu gi ngajar, tengajar. Seolah tu gi ngajar. Saat ni tu mengajar. Turut mulut saja. Dia besok budak duduk main dalam bilik ke. Budak tina jatuh rumah tu rosak. Dia gilari. Gilari. Kereta cikgu apa yang gurih dia. Lepas tu dia wayak orang tua dia. Saya kira kalah ya. Ustaz tu ada kat malaikat. Malaikat muda cabut. Cabut. Kalau ada dia mana, tak saya kira. Pas muda dia kata nak buat urai. Kerana kepala dia buat. Oh, dah. Ni pucuk. Hak ni saya tak ada anti kot sekolah ke apa-apa. Dok. Tujuh nak kata sebab pucuk budak jadi pesen ni. Kih. Di antara tak lain tak bukan ke apa. Ni pemperangan Yahudi. Iwak tu buat undang-undangnya. Kru jati dek medan. Kru jat form dek medan. Form dek form tu kru dah. Buat apa buat lagu tu? Tu je nak habis barakah. Padahal sebenarnya di antara guru kena hormat. Apa nak murid hormat guru? Lah ni tak. Guru kena hormat nak murid lah. Cuba tengok. Tok guru kena pergi putik budak ni kalah. Kenapa dah? Ha? Lepas yang kedua pula. Kalau budak tak ada tok guru pergi cari. Dulu kan siapa yang cari tok guru? Ni salah satu sebab pucuk besar sekali. Boleh tu lah nak minta kita kapung semua ni. Pucuk sebab musabab duk timbul. Gapo jadi di antara kumtantan kita sekali tak mat. Ni di atas sebabnya. Zuhir benar-benar fitnah tu banyak. Boleh tu dah tersebut pada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu. Waqulu qawlan sadid. Mu berkecek lah akan berkata yang baik. We betul. Jual we betul. Kecek we betul. Kalau jual kereta kau orang kereta ni molek-molek sungguh. Ni dak kereta ni habis banyak lena apa terik makan. Oh kereta ni molek ni, molek ni. Ha ni. Ha sabit tu orang molek je atas kereta ni buat dah ni. Kereta ni buat dah kutik dah. Lepas tu kereta ni penuh di antara enjin jeng dah ni. Tapi baik kisi ada. Ya tak ada apa. Lah. Susu apanya kalau kita bila orang beli yang nak apa? Ya nak pakai kereta kita nak ambil duit dia. Kemana bila kita ada gorok tipu, dia jadi masalah. Kemana bila kita betul kata eh, tu baik natijah. Yuslih lakum a'malakum. Tu baik di antaranya bagi kita ni segala amalan kita. Ikut kerja menego kita. Ibadat kita setiap-tiap segi, dia jadi mulai habis. Cuba terang tengok. Ni sebab dan musabab, we jadi menego bengerak, kih berkecek tak betul. Betul. Ha, tu dia. Wui betul. Saya ingat sekali. Satu orang tu jual buruk. Orang tu buruk naknya sedah. Oh, ngah kena lawa sungguh. Lawa kena buruk ni sebosan. Allah brrrr. Kena mereka beruk. Ya lapak. Ha, jadi cari saya kena tu. Nak turut tak ada sakut tu ni. Beruk. Buruk lagu tu yang mereka kena habis tadi pulahnya. Allah tuanya percayanya. Saya tak siap buat lawa kengah. Nak lawa dengan wah. Mana tahu kengah tak ada ketik. Ambil wah habis dah. Saya nak lagu tu. Kengah tu buat teh kengah teh kengah. Pula hadap perut ni. Nak turun. Takut tuan kodek. Ha. Lepas satu lagu tanya pula lagu. Mana buruk ni ni? Gila ke tak? Tak gila buruk ni. Klip. Pa. Boleh muah tak klip. Kita kata pula. Beli po buah tak klip. Ha. Padahal Nabi wayak nah. Orang bila beli benda kita, ada ayah taklik. Kita terima. Hak ni Nabi kata orang yang paling hebat sekali. Rezeki kita dah. Bukan rumah tak rezeki kita. Mana kata? Munjulah rumah taklik. Munjul. Kalau ambil duit makan duit rumah tak, ambil duit sebuah rumah, mana kata? Allah, aku beli buruk yang mahu tu melapas. Sungguh buruk tipu ku. Haaan. Sumpah dah. Nampak dah?
Ya harta klik muncul lah. Mungkin harta klik mau klik reto. Tapi jari orang nak bila beli harta klik kata pula pernah dia tetap kecek dah. Dia tetap kecek dah. Kalau beli mutu harta klik kata dah, oh tak sebeli dia tu. Beli mutu harta klik. Tak harta klik mutu akan punya lain lah. Dah itu. Haa ni sebagainya. Ha, boleh tu nak suruh kita semua kau ibu dan bapak jagalah anak, hatalah nak ngaji sekolah, hatta ngaji pondok, lepas tu jaga kau anak. Kata adik nah, pergi sekolah nyari lawat ustaz nah, nyari lawat cikgu nah, ada salah gapo-gapo tu, jangan klik duk mengadu kau ayah. Ha tu dia sabit orang tua saya dulu yang pesan sokmu. Bila dia hantar anak main mengadu dia tak makan anak. Kita lah ni bila klik mengadu tu kak. Aduh, pergi sana kita kan kedebel kan ni. Piku dengan berdiak berangak. Ustaz ciluruh puyuh tapal. Ha, lari. Apa kenapa orang kata piku ustaz? Nanti mana? Bukan kita tuju nak kedebel lebih. Nanti anak juga sok. Honing sahabat pun boleh anak tak hingga ke siapa. Kih kita duk wik duk puja dia. Kenapa orang kata? Pak akhir-akhir kata, babo. Budak tak erti dengar. Bukan budak tak kena orang tua tak erti dengar. Budak nak turut orang tua. Ha ni kita kena jaga lah. Penting sekali kita pakat jaga perkara ni. InsyaAllah kebaikan kita dan segala kerja kita, tubuh kita dia baik lebih. Lepas tu wayaghfir lakum dzunubakum, dan Tuhan ampun lebih segala dosa kita. Dan apa wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa dia boleh patuh bunda Tuhan, boleh patuh sunnah Nabi, orang dapat bertuah yang sangat besar. Lepas kita lah ni mana patuh sunnah Nabi, mana dia antar boleh patuh dia antar bunda Tuhan. Ini kita kena usaha siapa dia nak boleh lepas pada bala. Itu salah satu daripadanya. Dan satu lagi pula Allah tak setuh dalam Quran. Dia katanya zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Zuhi timur di atas usok tamu kau bombing lagi pula di dalam laut ni. Iyalah dengan sebab manusia duk cerak. Eh? Manusia semua. Mana tak ada menghormat ku hormat gimari. Mana bini tak hormat tok lelaki, tok lelaki tak hormat bini. Lebih lagi pula lala ni. Hak saya dah baca lah kitab di antara hadis Muhammad. Teriak saya. Sebab orang tina jatuh agama tak khabar. Nampak tak? Pucuk ke habis bini dua. Habis bini dua apa? Kau tak jang. Bukan kena sihat. Hei, boleh bini dua. Tak kira dua tak dua pun. Tak kira. Hai kata tak kira. Kau tak jang. Tak kira dua, tiga, empat pun tak jang. Kalau nak bini dua, mati ku dulu. Allah. Ni dia nak terbaikkan dia hanya. Dah kata kan? Haa. Dia tak ada kata undai-undai tu. Haa. Ini kena orang jatel. Aku kata suka jatel. Tak kena orang tina pula sekali. Haa. Oleh tu kita pun Allah yang kata kan. Tak kira lah. Kau ni kau saya duduk dengar kata. Boleh tahu mana? Orang duduk mari rumah duduk mengadu. Dia tahu apa? Saya tidak tak nyeluruh. Apa tengok saya kuruh habis tu apa? Habis ambuh habis ni dulu. Haa. Tu dia. Jadi lebih pada wairah corona lagi tu. Pas saya apa tu? Tak jangan apa ni. Bapa buat taklah mana pun nak kamu sore. Allah. Bapa kata, "Eh, sungguh jangan kita kena cik magai kita rata. Kita duk nak sore magai kita takut cuk kerah. Cuk kerah habis nak sakit urat tu ah." Ha, dia kata, "Apa cuk apa? Ha tak payah lagi pula dah. Kita baik ki tubuh kita jadi molek, ke lembek molek apa tak gi." Ha ni makna salah satu kita orang betina kena jaga di molek tubuh, jangan duk tam ni kore. Nampak lagi kita orang betina kerja kitanya jaga tubuh buat macam mana di antara abel tengok tak puas, buat macam mana kita duduk wi abel senang hati satu kecek jangan kasar. Pelembuk semua klik becek orang abel abel makan dekat kafe eh. Cuba terah tengok tak gi dah. Tak gi dah pakai tak gi dah cahaya babalah pakai tak gi dah. Ni klik pak pompang-pompang mening klik apa speaker ni aku ni sih ha. Dia buat ambil Rusia apa klik buat semula tak gi dah apa. Dia siapa pecik orang lengah mana ben ni. Tak gi dah tak gi dah. Lepas tu orang nak misalnya orang nak kecih apa. Eh maaf lah saya nak tinggal tak boleh. Mana ibu tunggah rumah ni. Oh pandalah. Ha.
cuba terang-terang hak oleh tu ni satu ubat. Pada mau tak amal lagi apa? Amal dah baca orang tu. Ngamu tu gelek tu. Nahong dah gelek apa pak tu duduk di pintu dah. Duduk di pintu dah. Pintu dah apa tak gapo tu. Ngak akik golok ha tu dia. Nah, oleh tu ni sebagai nak kata ingat kita ke betino nak oyak betul ni. Jadi sekiranya Tuhan cuba berkaru hak yang kita sangat tak berkeni, khususnya khabar kata abel kita begitulah. Jangan selalu pergi jauh dia. Jangan selalu pergi gapo dia. Doa ke Tuhan. Klik ke Tuhan, ya Allah. Apalah di antara kesilapan saya. Apa kekurangan saya boleh begitu abel amat terpecah hati ni. Klik situ. Abel tak tahu. Mana teriak. Nyewak sepengah orang dakwah. Orang ada cerita seorang dekat Pening ruang bulan. Lepas tu dia mahajak pergi keluar dakwah lah. Bawang ke ruang malam teriak. Oh, oh, oh. Suka main tajuk. Ambil dia tengok ramah bini tu. Dia ambil dia suka katanya taubat maksiat. Ingat ke bini dia. Oh ni saya sebagai nak pesan gini lah. Maaf. Ramah-ramah ni tuju nak betul. Bila Tuhan cuba sewaktu gapo kita berkara. Nak suruh klik ke tu. Hei. Kerana Tuhan buat semua nak suruh klik ke dia. Kita lah ni tak klik ke Tuhan, klik ke lain. Tengok Nabi Musa AS. Tuhan cuba sakit ke dia di atas sakit gigi. Sakit gigi, habis ke orang sakit gigi ni jangan weh. Allah sakit gigi jalan gerak tu umur pun nak remah weh dah. Dia sakit gigi, dia minta ke Tuhan. Dia kata Tuhan, amalek apa ubat gapo sakit gigi. Tuhan suruh dia ambil pahang sakit. Nak pangsakan. Biasanya mana? Kenal dah. Pangsakan ia suruh dibakar api. Lepas tu dia hantar ambil. Hari-hari tanya. Rok dah lah. Cuba terawat. Jenis. Kata pahang duri sana tak serupa. Ha? Cuba tu. Hengok. Hengok sudah tu. Duduk tak apa lama. Tahu tipu sakit. Tahu tipu sakit. Kak dia pula. Ya terlupa tu. Dia ambil diri dia. Ambil. Ambil tengih pun kau sakit teruk. Ya mungkin ingat tu hai pula takut anu tu hai. Hari tu hari aku sakit gigi mu juga suruh ambil gigi sakal. Hari ni aku sakit pergi ambil kau teruk. Dia kata mu tak reti. Hari tu mu ingat kau ku. Mu minta kau ku, mu minta kau sakal kira dengan sakal anu. Ani kita manusia lah ni. Kita lah ni pop demi tuju mana? Parah. Semua hidung. Tefi. Baik kecil sekerak. Tak menik. Baik orang curi ketuh. Tak nebel. Tak ada tu. Baik orang curi sekerak klik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni min musibati wa khluf li khaira minha. Tak baca tu. Hak Nabi Hajar bila tak cuba Nabi suruh baca ni. Sudah baca pak ikut dengan doa. Allahumma ajirni min musibati wa khluf li khaira minha. Tak balah lebih orang tu lagi. Ni paling kita kerak tak ada. Menapa yang mana curi berdosa dah situ. Kerak lari dah. Ha. Kerak pun habis. Buat habis. Pergi goyak tak nebel. Habis punya utuh lah dah. Apa kita baca waktu sini-sini. Ha. Tujuan ni. Nak betul jarum semula. Banyak jarum belok kita ni. Bila jarum belok. Buh hari setara mana pun. Tak lagi. Buh kalau ubat cak. Kita tak cak apa cak. Cak ubat cak apa pun. Duk pulah. Belok situ. Nak minta kita semua betul jarum semula. Oleh tu sebab musabab boleh timbul di antara kerusakan bombing di antaranya langit ni tak lain di antara tak bukan ialah dengan sebab usaha kita manusia. Mana seperti mana kita terlaku di antara di Cina juga orang lari makan lawai pergi makan. Lebih lagi orang betina kalau hok fashion jenis jadi artis jadi darah tu kok dia makan lawai hok betul kotofa. Ia kata ubat sah tu. Lama tu. Ni nak oyak kata ke sana ni. Satu. Satu lagi pula. Tu hewat apa tu? Liyuzikohum ba'balladhi amilu la'allahum yarji'un. Supaya nak uwi rasa puak-puak hak dia buat maksiat tadi tu. Akan setengah. Akan setengah azab hak dia buat tadi. Oh lagu ni. Oh lagu ni. Tak ada kan? Pasal satu lagi pula, tak nak sedar orang yang duduk kedai bank.
Debe kata boleh buat semua bab penyakit. Debe kata bahawa sendia ni orang jaga kesihatan kena apa tu juga. Tujuh bila tu hai mari mereka tak ada siapa di antara nak beri. Hanya kita selalu ingat kitanya lan yusibana illa ma kataballah. Tak kena tak kita mereka tasar menentu siap dah. Kau inilah hak saya dah selalu besar kita semua. Nabi tak bila dapat bunyi khobar, timbul, bala, kena bala, Nabi suruh baca ni. Pelik belajar baca ni. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khuliqa tafdila. Baca ni. Kau ni ikut bunyi khobar kata timbul curi sana weh. Tepat kita tak lagi kita baca ni. Nabi tu tak kena dah kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khuliqa tafdila. Cuba baca. Nah, cuba kita ambil perkara ni betul semula. Oleh tu untuk sebagai rangka kata bahawasanya nak minta kita semua sekaranglah ni kita kepulang klik kepada Allah. Apa kesilapan kita? Apa kesalahan kita? Apa di antara gelajah kita? Bila Tuhan cuba pelak-pelak penegak yang begitu tak laku. Bila di antara pelak penegak tak laku, duit modal tak ada, apa nak jadi? Saya bimbang takut mari satu penipu. Kerana orang Arab pakai kaedahnya jawi'il qalba tuti'ka. Ni Yahudi menegak lah. Yesus jawi'il qalba, kamu pelaparkah hanyimu. Berusia nak wui benda tu tu kita pelapa dia. Bila pelapa sudah tu tiak kaya tu tak. Ya tutup kita dah. Ya taat kita dah. Supaya tu bila kita cari makan payah. Ni. Cari makan payah timbul curi banyak. Tengok budak ni curi habis tak kira apa. Ikut habis pasal nak wui boleh makan ni. Ha, ni ni timbul mari dah. Pas kamar dia bila timbul curi banyak, pasif pukul banyak bala kau turun. Kemarah aku mari. Tak ni takut. Oleh tu bila timbul perkara Nabi besar suruh kita banyak ibadat, istighfar banyak. Seboleh-boleh mungkin sehari sekitar 70. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dekat situ. Mana setiap tiap tahap cuba kita apa perkara-perkara nak suruh kita klik ke dia. Nah, habuan doktor kaji atau cara kaji cara dia. Tapi kita sebagai berimian dengan Allah, orang selalu di antara tahu berimian qada dan qada Allah. Kita mengaji rukun imbikan ni ke? Banyak kita tinggal dah lah ni. Okey, kerana orang kapula ni dia tak senang mengaji cara pesen menyelit orang tua-tua. Dia suka mengaji pesen berah-berah supaya dia ucuh tu. Lah ni mengaji suka berucuh lagu mana? Mengaji lah ni banyak mengaji pesen suka ceromoh. Orang dulu mengaji seko-seko dah. Pahak mengaji boleh pergi panah, cemah, cuci, semuanya seko-seko ni. Lalu pasal guru tu tak boleh pergi ke apa. Pah, nak tahu ba'atidah. Ambil mana? Ia kena hurai seko-seko ni lah. Kaman rukun iman yang kita selalu dah beriman, wajib beriman qada dan qada Allah. Dengok mana-mana. Ni wajib di atas kita semua orang mukallaf kena selalu i'tikad mengaku dalam hati kata bahawasanya semua perkara Allah sudah menentu. Dan bila sudah menentu ia akan berlaku. Oleh itu masalah bila Tuhan tipu kita. Tak ada tipulah hari ni jadi sakit demilah. Kita klik kepada Allah. Klik kata ya Allah. Apa yang akan tipu hari ni minta kifaratlah apa kesalahan aku. Tak apa. Tapi kita tak serabut lah lah. Mari serabut tak nak capar mana. Ni kali kita pehel cara duduk ke hari-hari ke. Senang duduk. Seperti mana di antara saya dah sebut dalam kisahnya. Ada satu waliyun min awliya'illah. Jadi satu orang tu tanah kebun timur. Tanah kebun timur memanglah luah. Setelah di antara yang nak ambil kutip buah esok. Tanah curi dia. Duk lama-lama ha, duk esok curi ke dia. Siapa akan begitu dia, eh mari pomoh murih lah. Pakak ke keluarga dia tunggu. Pakak di antara keluarga dia tunggu. Pakak tunggu sudah selesai habis. Ni mari satu orang tua tu bawa psikah. Lalu kot tu.
Oh, ya teratuk tua ni curi timuku. Mak, pegawai tu tolak saya kagung balik. Pegawai tak susah lah kebun timu. Orang tua tu siapa kata riuk kata maaf lah. Sawit dok-dok mana? Akhir suka. Ha, ha, ha. Ada mana suka gila ke? Ya tak terhadap pelolongan. Gana? Eh, kata tu hai. Apanya hikmat boleh kamu berasa aku nak pergi kok tu? Tiga-tiga. Ha, ada gapo tu hikmat. Kesilapan apa umur tu? Ni orang wali you. Ni orang ini. Satu lagi pun nak kata si kadang kapung. Jamin dulu. Budak di tawata. Boh. Orang tua dia tepuh di sikat, tepuh di mutu murih dah. Tumuk. Tumuk nak buat, dia buat kata maaf lah. Saya tak sengaja, tak sengaja kan, no. Tumuk-tumuk yang pun tak ada arah. Boleh dia teriak rumah tu. Eh, tu aku apalah. Kesilap pembok. Boleh akan cuba begitu lalu. Dia dah teriak. Tu aku cuba orang tumuk dia bakok habis tangan. Bakok tangan habis pergi tu ke. Di dalam hatu. Gi peksak mumu kata oh, penyakit kelop nama tak ada ni. Nak minta maaf dia berlaku. Penting sekali nak suruti kata rana. Kita nak kelip. Tapi saya nak hari-hari ni sedap duduk. Apa cuba mari tak kelip gitu ha. Kata ya Allah tak apa cuba. Sabit babak tak ada apa sakit remis suka ya. Sikit kata rana. Ya tak nak pelolongan saya. Tapi kita lah ni tinggal di antara asal tinggal humbi. Mula habosin tak usah kata banyak galan nak bergantung di dahan. Bila gantung di dahan cuba nak pakai kayu tinggi. Bila di antar gantung di dahan kalau ribut mari tak patah. Banyak bergantung di dahan. Dahan tak apa gantung di gating tu takut apa. Ke banyak ke di gating lah ni. Banyak di gating silap cuba tengok ahli peniaga pun baik. Bila peniaga kok tu kok ni tak laku kat yang kata lalu. Dulu aku molek kat rumah tu duduk. Buat kenak rembuk main situ. Duk cari ada dosa semata kita. Kau ni lah. Wala'ayyazubillah min zalim. Saya nak minta kepada kita semua ahli kampung. Sedarlah kita. Mikirlah kita kata sekarang ni. Setelah terhad cuba suatu apa perkara. Kita kena klik situ eh. Nah kita pakat di antaranya klik situ eh dengan jalan rana. Kesilapan kita, kita taubat mari. Kalau kurang baca, kita kita baca, kurang mengaji, kita pakat mengaji. Hak penting lagi cara mengaji, pesen orang tua dulu ni nak raik dah lah ni. Sifat 20 tak seringan, dah biasa lambat. Dia ianya, jika akan dia, kalau Tuhan tak ada, tak ada, tak ada apa kalau Tuhan ada, dah. Apalagi pula cara mengaji nak kenal wujud kidai bakal, tak sering dah. Pakat sudah lah, gitulah. Bila kau lama kau nipih, kau nipih, kau nipih, kau nipih. Hak saya takutnya, takut orang tak ada pandai baca kitab turah, kitab ketua. Pakat dia hidup ceromoh berlaku, nanti tengoklah nipih. Ya ceromoh tak ada batas. Orang nak ceromoh kecap betul-betul tak tahu tak nak butin mana. Ya kayuh hak dia. Eh kayuh, kayuh, kayuh mulut tu biasa kayuh, kayuh boleh kayuh mana ragu, kan kayuh ni. Ada perkitab ketua yang batas dia. Faslun babu solat babu taharah dah kan ni dak kacuh beh sikabu mana kata wujud ada ahli cerah wujud dah tak dia ya. Dah kalau tak ni ha ni nama tu ni juga dengar je ha ha tu orang kata kita tua nak kena tak tak gitu dak dah dak gim pula bah nak kan ha jadi fitnah salah ni dah jadi ha. Ya, ni, kau ni pilih dengan berayak dia. Ni pilih, pilih dah. Kau ni saya duk teriak dah sabit tu. Saya duk seh, duk ceromoh ni. Buat apa kata tak tersebut lah. Tik, suruh ngaji kita tua. Satu tempat tu tak pergi ke mengajar. Ha, nak ajar mana? Kita pun tahu tak lah ni kata apa nak jadi lah ni. Kita duk suka tak rezeki. Bahala tak nak pergi kabar nak terlipih, pilih dah. Ni, kita anggap tu sikit lagi tu. Masa tak ada semua. Ngaji kita tak langsung dah. Sampai saya kata berat-berat kita tua nak we kenal di antara akidah di sunnah wal jamaah. Lepas kita dah bertukar petakir dah. Nak beza akidah qadariyah tak anda lagi. Nak beza akidah jabariyah tak anda lagi. Tukar habis dah. Lama-lama orang nanti nak tumbuk lakar banyak lah ni. Puak yang pesen mereka itu tumbuk je lah. Ngaji kalau tak ada hadis Nabi. Lagu tu tak ada lah Quran.
Ha, jadi lah. Lama-lama ke habis. Bila habis siapa nak baik nak tunjuk jalan ke kampung. Dulu pasal apa dalam kampung kita boleh tegak mula. Mok siap tak ada. Nah, gua dulu gak bo kemarah agak ke apa. Pakat dah weh. Kata urut email ke apa pakat semai panggil isi skop atau semai hajat. Lah ni tak ada dah. Gua tak gak lepas ke atas ni. Nak minta kita sepah milik lepas pada ni usaha hidup semula pisah mengaji lah cara tua. Buku ceramah kita pergi tambah gas. Seolah tempat ceramah kita pergi lepas angin sekali. Kita hidup cara kita tua. Pasal kita tua kata apa? Kata Syekh Rauk, Syekh Ahmad Tani, Syekh Qadir Mandili. Kok para khamak-khamak-khamak saja? Duk tolong ambil kata mereka itu mari pulau kita pakai dengar. Pak isi berkata orang tua beza kata orang muda lah. Dek itu ke? Ini salah satu kita orang kampung kena sedar kata bahawa sekarang ilmu semakin nipih, kenipih, 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 kenipih. Bila nipih menepati di antaranya buahnya kulit nipih dah pecah. Kemudian saya mengaji di antara ilmu, cara ilmu apa, ilmu cara ilmu palak. Ia katanya masa Allah, ia kata bumi ni, ia semua ada tiga kulit. Kulit luar, kulit tengah. Lepas tu kulit nak dapat di isi je. Banis 15. 55 pukul ni. Berapa kulit ni? Pahala ni nak habis dah. Hak ni dah timbul tak terkadu. Hak ni hak saya dah takut. Kamera takut wala bagaimanapun, takut di atas dasar kita takut. Tapi bila kita jaga dengan keadaan ibadat Tuhan, ikut cara Tuhan tiap-tiap segi. Satu, beraqidah we tegak jadi molek. We kenal jalan ahli sunnah wal jamaah tu siapa? Bila sebut jalan ahli sunnah wal jamaah ialah ma zahbail asy'ariyah maturidiyah. Pegang kat dah. Hak Imam Ash'ari Abil Mansur Al-Maturidi royak cara mengajar hak tu lah ahli sunnah wal jamaah. Hak lain bukan dia. Hak dia menurut dakwa tu bukan. Gambar tahu mana kata Ash'ari Maturidi ni ialah kena datang ke anak Nabi hak jadi ahli sunnah wal jamaah. Hak Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Kerana cuba tengok seluruh. Kita gila di atas seluruh negeri ni gini Malaysia. Gi di Singapura, gi di Brunei, gi di Morocco, gi di Syam, gi di mana cukup. Cuba tanya orang kampung tu duk pergi ke akadah mana. Banyak Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah. Lalu tu masalah dia Nabi kata alaikum bisawadil afzah. Kamu kena ikut jemaah ramah. Ni sebab ha, dia pun nak pengaruh kepada dia lagilah. Gambaran cara Asy'ariyah Maturidiyah, ia tak ada kritik sedikit pun berakidah salah. Tengok bila bagi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, ia pun royak. Ayat ni ulama sudah sebut kata ayat mutasyabihah. Apa ayat mutasyabihah? Ayat yang menunjuk makna dianya semabu di antara Tuhan dengan makhluk. Nah, kaedah lagu tu. Bila lagu tu kaedah, dia waktu baik. Cara kita orang nak pegang ialah cara salah arti orang dulu bertiga-tiga tahun ambil pada Nabi siapa di antara Imam Asy'ari pegangnya ialah istawa yang layak bagi Tuhan. Nah, istawa yang layak bagi Tuhan, apa makna istawa? Serah tua yang mengatur. Tutup. Hak kita ni. Adapun hak fukholah lepas 300 tahun tu mereka ni, istawa banyak makna setengah. Istaulah, koharo, makna retoh. Oh ya, siap tak ada dah tolak. Demo mereka kata fuk kita tak kena hak ni sakit kepala apa ni. Begitu juga tak berapa hari lagi kita akan nak puasa Ramadan. Serta pula semaya terawih. Hari ya pula dah. Buku semaya terawih yang kata lalu. Ia kata Nabi buat lapar ya, babo. Habis kamu buat lapar tu. Masya Allah. Hei, kita nak turut Nabi, kita nak turut Nabi, dia kata. Lepas tu kan buat 20, Nabi buat lapar. Pihak ayat tak Nabi buat lapar. Sekiranya hadis Aisyah royak. Nah, sekiranya
hak Abu Salamah kita tanya tu ke, sekira kan kena terawih dah, wakpo Umar dah tak 20? Wakpo Sayyid Azhar apa ni, Imam Syafi'i 20, Imam Hanbali 20, Imam Maliki 20, Imam Hanafi 20, Sayyid Ali 20, apa? Sekiranya dia kehendak tu, yang orang terlapai, Nabi atas sebelah ke tu, witi tiga ke tu, sekalu kena hak tu terawih sungguh, wakpo di antara Umar kita lalu. Hak penting sekali nak tanya diri kita. Hak lah ni kita tak kenal ke diri. Bila tanya ke apa, ya capu tak tukar dulu. Kita bermazhab, mazhab siapa? Duduk situ dulu. Mazhab Syafi'i. Paham Syafi'i kata mana? Turut dia lah. Dia kata 20, 20. Dia mana kata 8, ikut demo lah. Dia nak ajak pun turut dia. Haa. Lepas cuba pergi Mekah. Mekah apa? 20. Ahli Madinah so boleh buat sempat 30. Orang berzak Maliki, orang Madinah luar daripada Madinah tak boleh. Kalau kita tegak lagu ni tak balik tak dah. Siapa masa semaya di antara raya pulak, raya haji, raya fitrah. Nah, dua-dua ni bila semaya raya mazhab Syafi'i dulu. Sunat buat di sejid. Kalau sejid terluar. Kalau sejid tersepit ke tak, boleh buat pada hak Syafi'i. Lepas kita ni piyo. Eh? Kita ni piyo. Tanya dulu, kita ni piyo. Piyo. Kenal kita piyo. Kita Maliki. Tengok ya. Ni kita Syafi'i. Dia punya Maliki main pakar. Kena ke tak? Hak ni ke kapur dia bertukar lah ni. Ha, begitu juga. Bila di antara betina, di atas tolak tiga. Emo sekaligus. Emo teratur. Emo majlis dan lain. Jatuh tiga selalu dah. Bila dia sudah ketina tolak tiga, mazhab Syafi'i tak boleh nak rojok. Nak rojok klik semula tak boleh, kena menikah lain. Tapi syaratnya kena ada muhalli. Maka muhalli tu dikatakan Cina buta. Apa Cina buta? Dulu dia hantar orang. Orang ni dia hantar dia tolak tiga di antara bini dia. Lepas tu nak klik baik pula. Kena ada muhalli masa dulu. Muhalli tu bermula Cina tu mata buta masuk Islam. Dia nak ambil Cina tu mata buta takut tengok janguk tak tolak. Tak cerah pula. Nikah dengan Cina mata buta. Lekat Cina buta. Ha, sabit rela ni boy nak menikah naik bagi orang yang jatuh tak teruk pada pokok-pokok tu. Hak cocoh bawa masuk tu. Hak tu dah jadi. Ha, sabit kita perhagat. Oh ni dia. Ha? Ha je lah. Hak semua tu bukan Cina buta, nak orang jatuh lain. Menikah dengan bini kita, setubuh. Mazhab Syafi'i setubuh ni sekadar setubuh. Sekadar di antara setubuh jimat boleh lepas dengan syafa sekali ke? Tak apa dah. Misalnya puak jatuh masuk, dia tina tolak bukan yang tenjai ke. Tak apa dah lah, pergi masuk. Mazhab lain tak boleh, kena memang kena saya madu dulu eh. Haa, sedap ke bawah ni, haa, lihat macam ni. Ah, tidak cara dia. Hai, hari ni kena ke dia. Hai, hari ni kena ke dia. Haa. Dan kita kan, saya nak ayak, saya kena. Dan kita kan. Haa. Hai, kenapa kena butir dia, lembu dah bau ni. Lembu pun dah berasak juga. Haa, nah, oleh tu nak suruh reti kata bosan ni dia. Minta pair lah. Bapa nak pakai pair kata kita ni siapa. Bila dia tanya kat, hey, kita masak Syafi'i. Tanya Syafi'i dulu. Dia jalan baik mana? Tu. Pasal dega dia esok. Semua ni berdega dalam belakang Syafi'i, dega jeruk. Maliki jeruk, nak duduk berdega mana kita? Tahu berdega mana? Kita nak duduk dengan Nabi, dega Nabi kita dia. Tu dia nak turut Nabi, tapi dia nak baca hadis, dia aku tulis. Kaya terima Nabi sendiri. Hak ni bapa tak belik ke lah ni. Tak kata ke? Haa, pilih. Dega apa? Ha? Atas kita nak pilih. Atas dega je dega dia. Mana? Tak kata ke? Haa, tapi kita nak dega Syafi'i yang kita ni. Nampak lagi? Tu, Syafi'i ni nak gembir hak lain ni. Hak tak kek kepala ni. Haa, boleh tu ingat. Kita semua ingat lah. Akhirat esok, Allah Ta'ala akan beri kita ni orang penolong kita. Orang panggil syafa'. Maka Nabi sebut pada hadis sahih, Nabi kata yashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya summal ulama. Akhirat esok boleh syafa'at, boleh pelepah tolong kita dalam medan mahsyar esok para nabi daripada tutup dulu.
Ha, kita nak tok guru mana? Tok guru yang tak kisah malakan nak murid dia. Ni, saya ngaji yang buang mahu tak panyu. Sampai kita mengaji tok duduk dekat dengan tok guru. Orang jamin duduk dekat dengan tok guru. Saya ingat orang tok guru dah dia lah mulut. Yo, dulu. Orang lain ni tak ada dekat. Jauh-jauh. Tok guru. Stallone. Ha, itulah goyang kulit mari duduk dapai. Ha, goyang kulit mari duduk dapai, masya-Allah. Ha, tenang goyang. Tapi lah ni tak ada dah. Dah dan boleh ambil dulu duduk ya. Lah ni rapat dengan tok guru. Oleh itu sebagai sanak warakahnya learning bila kita serabut gapo kita hadapilah kepada Allah dan Rasul. Tak pandang kita di situ gitu pe orang tunjuk jalan dia tok guru. Maka tok guru ninglah sebagai orang tunjuk jalan. Untuk bagi kita ni sebagai rapat dengan Allah Rasul tok guru ni nak kena ajar semaya tak ada tok guru biar boleh ajar. Semua dok ada boleh baca Fatihah ngaji dah tu. Dengan Nabi. Eh? Royak sepatah sida eh. Boleh baca Fatihah sepatah ngaji dengan piyo. Eh? Apa kan boleh tinggal tok guru nembel ai. Eh? Eh? Bangan nak pergi. Haa. Ni. Lepas kita semua tak boleh terima akad nikah. Aku terima akad nikah. Panas sedih ke orang hajar? Haa. Orang hajar tu pia? Tahu. Apa kerana kata kena ikut nanti? Ni dia panggil tak ingat budi. Habis tu lah. Mula Tok Nebadai kata orang bila naik tangga. Tak ingat tangga halus bawah. Glewing kata. Dia nak tangga halus 1, 2, 3, 4 nak sampai ke atas. Ya jakoh nak lalu selok for. Nah, sambil tu saya nak saya kata nak minta ke kampung semula ni. Tegak rasa saya royak ni. Buku ba'aqidah jalannya Asy'ariyah Maturidiyah. Buku ba'fiqah yang tinggal 4 mazhab. Maliki, Hambali, Syafi'i. Tapi bila kita tegak Syafi'i, Syafi'i. Jangan ikut nak. Nah, ni. Kalau dia dipucur jadi bertukar takir kita capur. Ya buat si antara supaya dengan air batu BC tu. ABC je. Ada berlaku dengan apa, wah mulung. Air batu dengan cak merah, dengan sate. Ya buat ibadat bukan capur. Kalau capur dah gotu, tak asal neraka semua. Mana semaya makan cari. Skoda ruci ni. Tak apa, mudah Hanafi. Apa ni? Ya, mudah. Ha, mudah. Sila semaya sedap ya. Ha, tak apa ni. Semaya pula di antara terlupa baca kunut. Untuk saya baca itu mazhab lain. Mazhab pula dah. Sedap lari. Tak itu sokmo. Ha, sila pula dah semaya di antara pun mandi, ambil wuduk tak niat. Tak apa mazhab Hanafi tak niat. Tu tak ada neraka sahabat. Dah itu ke? Ha, hak ni lah kita ni kena betul. Oleh tu sebagai nak pesan sekali lagi nak minta kita semua ni klik dia panggil betul semula tariklah anak kita tu dia ada hormat pada orang tua, hormat kepada tok guru, hormat pada ustaz. Hatta anak sekolah pesan ke anak adik ngaji molek dek nah tok guru kata gapo dek turut nah jangan lawan tok guru nah lagu tu. Bila adik klik royak gapo hak tak molek ustaz kita jangan marah. Hanya royak kata adik. Adik ni janganlah lagu tu. Kena hormat lah. Kena boh kita. Jangan buat turut anak tak boleh. Satu saya nak pesan. Nah, tu pesan. Yang kedua pulaknya. Kita sebagai orang tua ni. Kena hormat pada orang yang mengajar anak kita. Kerana ada satu orang alim ulama. Orang yang tanya. Apa boleh anak demo berjuruh? Apa boleh anak demo tu jadi molek belakang? Rusia je. Ia pun. Dua Rusia ni. Sehingga bubuh lagi tak. Ta'limu ta'lim. Ia kata man arada an yakuna ibnuhu au hafidhu alima. Siapa dia kehendak nak urus anak cucu cicit orang berjuruh. Fa alai an yuhdiya. Atas dia kena suka hadiah. Ha, suka hadiah kan supaya kita tok guru, kita orang tua ni lebihlah ni supaya tak tanya timun ke. Anak nak pergi mengaji Quran situ. Buat timun sutil tak pada tok guru dia. Suka. Kerana saya ingat saya duduk pondok dulu kat. Orang tua saya kat. Ya tanah apa ni. Ya tanah ubi sudah. Ya kali ubi sudah. Ya bos jabir. Pergi tok guru. Ah, kau saya duduk umur sekolah saya dulu kat. Ya bibit semua ikut kru makan. Jamin dulu. Lah ni tak lah. Tak ada. Pisahlah hadiah.
berkat. Cara dia. Anak orang tua pun kasih dah. Masya Allah budak ni. Orang tua yang Masya Allah budak ni. Cuba terawak rusia saya. Insya Allah lah. Ha, tu betul hak anak jaga malak. Yang tiga, yang kedua pula nak minta kita orang betina ni. Kena pakat di antaranya hormat kepada suami. Hormatlah kepada si suami. Jangan nak besar suara ke suami. Wak baiklah ke suami semungkin-mungkin wak baik. Dan begitu kita orang jatuh dengan suami dengan isteri ni. Kena hormat kepada bini juga. Bukan hormat Allah. Cuma tak Allah bini bukan. Hormat ke bini ni ke mana-mana. Kita ni nafkah dia. Seboleh-boleh molek kita ni anak. Beli katik kakak mah ke bini. Ah ha, ni bulan sekali tak biasa wih hayat. Ada itu kan? Tak wih hayat. Pak bini setengah tegur, mulut pucat, lecu tak beli. Kemah tak tu? Kena beli lecu katik ke bini, lecu ke apa kan? Nak itu kan? Bini nak pakai je ke mana sabit saya duk kelola semua. Orang betina nak tidur malam-malam jangan terlupa wih mulut merah katik kan? Ni malam tidur mulut pucat supaya kena panas litah. Sabit abang tengok tak gila tu. Lepas tu boleh tu senin nak pergi merah mulut tak ayah dia beli air peluboy merah tu. Pak cotah boleh mah. Ha merah. Ha? Merah kan? Masuk dalam kat ada apa. Nah, kada ha kada siu ngabel kan. Abel tak lepas dah, manis. Ha tu. Cuba-cuba tak buat boleh tu ala kelegi nak kau tegak betul nak hormat ke abel, abel hormat ke bini. Penting sekali kena ada maaf dia mari. Ha nah. Dan satu lagi, kita sebagai di antara orang rakyat kampung. Kena patuh, kena turut di antaranya ahli pemerintah, pemimpin. Bila pemimpin kampung hak pesi agama terimi suruh gapo wak baik, terpakat wak baik. Pakat ke jemaat, terpakat ke jemaat. Di antara ahli pemerintah, cara keselamatan yang baik mana. Dia suruh kita duduk molek, tak duduk molek, jangan mencuri, jangan mencuri. Itu baru kena turut. Faham ni, anak tidak oyak dulu tak apa masa lagi. Ah ya sedak ya. Eh sedak ni sedak ni. Ha bocok lagu ni. Molek ni. Ni semua ni. Mana nombor satu ni? Hmm. Pesening lah kita nak semua gini. Ha apa boleh tu? Masalah tanya pula. Tak imej ke lari, tak boleh pergi jemaah dah. Nak turut ke dau. Ha dia. Kiamat dia. Apa saja bila diperintah oleh manusia menyebab menyalah guna Tuhan tak boleh turut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi ni atas tempat kita tak jadi tempat luar negeri tak ada. Dan negeri lah ni saya hata. Di negeri Kanada tak silap orang hata mari. Tak ada seorang buk saja. Allah, tak usah pergi. Nak pergi boleh kena pakai topong bish. Tok kotik pakai kanuk, tok imin pakai kanuk nak kujuk semaya lagu mana tak tahu. Ini ni atas tak ada arah. Ini salah satu perkara yang kita semua ni kena pakat jago. Nah, ini sebagainya satu. Rakyat kena ikut ahli pemerintah. Pemerintah kena jaga rakyat. Nasihat rakyat tunjuk jalan yang molek. Lagipula usaha pakat-pakat jauh daripada perkara yang kita lari. Baru dia dipakat kapung. Apa lari ikut ni sebuah segi ke berzina ke minum nama mabuk ke jenis bercuri ke jenis gapo ke jangan buat ada semukin-mukin pasal Tuhan kata wattaku fitnatal ladina zalam pisah kita kena takut fitnah bagi zalim Tuhan sebenarnya turun orang ni kena be kita dan dengan hal ni saya nak pesan 3 4 5 perkara ni insyaallah bala akan habis otomatik. Kerana Tuhan turun bala dulu cuba kemarah Fir'aun. Kih draka kepada pemerintah. Kih di antara Tuhan balik bombing ke Nabi Disadum. Kih di antara rakyat lawa di antara pemerintah. Ha, kita pun sepatutlah ini sebagai nafsa. Kita ramai-ramai insyaAllah. Boleh tu. Sebelum nak sudah ni. Nah, kalau ada pukul 10 ni. Pukul 11 ni nak buka soalan boleh 10 minit 5 minit. Lepas tu saya nak ui cara doa sepatah ruak untuk jaga penyakit ni. Ha, oleh tu siapa nak tanya apa, tanyalah. Kerana-kerana mutu pergi jauh punya habis lah ni. Mana habis dah? Masih dah?
Ya tak lawe dah dia apa ceramah makan aku lah. Ha. Bila ubek kerja luar ada rumah. Apa? Isteri dah ubek kerja. Pada? Kami tak habis dia. Baik kasih ke jugalah kan. Ni, ada orang tanya weh. Dia kata apa hukum apa ni isteri duk tubik gi luar pada rumah gi kerja. Kamari dia antar abel tak sewigi. Apalah mano? Ha soal. Kamariannya bila dia antar si katakanlah si kita kata si suami duk jaga nafkah cukup pun siap. Nah cukup lah mengikut syarat cukup dah lah. Dalam tu isteri kata nak gi abel tak redha, maka tu salah. Selama mana dia tak boleh tak reda, selama itulah dia tak terima pahala amalan. Ada serabuknya, abang tak sewa gi. Kerja dah, abang duit tak ada makan duit bini tu tak lagi. Dengar malak. Dengar malak. Abang lah tak sewa bini gi. Duk makan hari-hari, kan skok jual skok hari ni hak bini. Skok dua kok bini, habis kelihatan tekok bini. Kalau tu tak boleh. Kalau ni bila masalah, abang duit cukup siap dah. Abang tak sewa ha. Ha, maka isteri nak pergi tak boleh malaikat capeng. Tak capeng tak ada nak pergi. Itu undang-undang Tuhan. Maka syarat nak tubik di rumah tidak ajak sangat-sangat kena melalui izin oleh suami. Itu sebagainya. Lain bahasa bini duk ngajar, dak tu kan. Duk jadi bomoh tu kerja khusus yo tu, tu lain. Ha tu. Habis ha, ada lagi weh. Tak ada dah. Tak ada. Ni ada soalan comel-comel weh. Katakanlah kita sebagai kita suami orang Islam dah. Lepas tidak pandai-pandai kecek ni klewik dia, kewing dia, kepain dia, boleh orang mu'alah masuk Islam, gitu? Oh, ya, ha, kali itu, dia ambil orang mu'alah masuk Islam, duduk lama-lama-lama. Kali itu, kita ambil orang agama asing, dakwah agama asing, pihak Islam ni, pahala bukan dia hagor. Besar pahala. Lebih daripada di antaranya, orang yang sedekah, utang merah lagi dah. Soal pula duk kita lama-lamanya balik pergi ke anu kelai. Pergi dengan anu. Tak apa lagi jadi ke anu kelai. Kita kata pergi makna jadi murtad kelai lah. Tak apa lah jadi murtad kelai lah. Tosif perut berjamur. Ada salah satu agama asing. Dia kata, hey saya ni nampak Islam. Nak masuk. Tapi saya tak sih mai. Poso tak sih. Nak masuk Islam saja boleh ke tak? Ha, oleh tu saya nak pesan lah. Buku bab masalah mereka masuk Islam ni, dia masuk dulu. Masa Nabi dah ajar depan kamar dia, saya ingat ada salah satu Syekh Ma'Allah. Berjinuk dulu. Tak sama orang kot dekat ni lah. Kamar dia ni ditanya. Orang tanya dia ni. Dia kata, hey, saya nak masuk Islam. Tapi tak sih maya boleh lah. Demo tu kata tak boleh. Apa kata masuk selalu? Saya ambil hak Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang Yahudi. Nak masuk Islam. Kata ya Rasulullah. Saya ni nampak Islam ni molek, saya nak masuk sangat tapi saya tak setinggal wakan tu. Hodoh. Zina dengan minum aku. Apa Rasulullah tak sedap? Rasulullah tak apa. Yang mengucapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Rasulullah tahu Islam yang mula siap. Bila Islam kat tak boleh buat atas lagi. Tak boleh buat atas lagi. Lagi pula kena buat atas suruh. Gapu atas lagi. Zina pun tak boleh. Haa sudah je balik. Lepas oleh tu Rasulullah tanya pula pasal apa munak zina. Sedap nak zina dengan pihak. Dia tanya nak zina dengan orang-orang tu. Pasti kalau berzina dengan ayah boleh ke tak? Dia bila ngamik pula tak boleh. Orang lain pun tak boleh. Berting hatu molek kalau dah. Hak ni penting besar sekali nak serti kata bahawasanya. Buku ni kita berjinak dulu.
Pas tengah kapu dah takut kan, ya tu bila masuk jadi Islam dah kau balik kau nak pelik kata oh rasa besar lah kawin dok. Pas satu lagi di antara Habib Salim Syatiri. Tekoh di antara yang masuk duk ke kubat di antara dia di tak silap anjir di di mana dah Dubai. Orang Kristian bomo saja. Nak ubat dia kata boleh nak ubat saya mengucap dulu. Belah mengucap dulu ku Islam pun mengucap dulu. Ni saya nak pesan kali kita kenal siapa, kena memucat dulu. Belah ayah tak saya terima lagi pun. Lama-lama sebuah acak-acak, pah, beralik dulu. Buka suih dulu. Dah gitu kan? Ni dah. Kau tak semua masuk ke hasil lain. Nanti-nanti dulu, belajar semaya dulu. Tak boleh, biar dulu. Nah, sabit kali kita minum, dia mula nak masuk selain, kita tak hajar dulu. Bila dia pergi ikut lain pula, salah kita dah. Takut masuk lagi ke dah. Ar-ribo bin ma'asiyati ma'asiyati. Al-ridha bil kufri kufrun. Ridha kupu kupu. Banyak lagi. Ha, ada lagi weh? Hmm? Tak ada lah? Tak ada kerana nak makan lagi je. Bahulia tu ingat. Mudah-mudah. Nabi besar. Nabi tak siapa dia baca hak ni pas maya. Pahala banyak tak banyak sehingga 70 malaikat tak boleh nak tanda di antara pahala. Mana? Baca lepas minum waktu. Jazallah. Jazallahu. Nah? Jazallah. Apa ni? Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Macam tu ya? Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan bima huwa ahluhu. Siapa dah baca hak ni lepas maya atau sekali sehari atau lepas pagi, maka orang ni dapat pahala banyak sehingga 70 malaikat tak tanda tak boleh. Tu. Yang kedua pula, hari Jumaat ni hampir kita ni dah. Jumaat ni akhir je. Ha, ingat saya nak pesan lah, sebut di pasal Syekh Ali Al-Ujuhuri, orang kurung yang ke ke 10. Orang kurung ke 10 yang mazhab Imam Maliki. Dia kata siapa dia baca pada akhir Jumaat bulan Rejab. Man qara'a. Man qara'a. Nah, akhir Jum'atin fi Rajab. Siapa dia baca akhir Jumaat bulan Rejab. Bacanya anu? Baca 35. Baca bila tu? Wal khatib 'alal mimbar. Tok khatib dak atas mimbar. Takoh khatib dak atas mimbar, pop kita baca. Tok khatib dak atas mimbar, tok khatib atas mimbar kita baca ikut bila masa ada pun duk antara waktu boh kau. Kalau kau betina duk rumah, kau khabar tok khatib nak ketebah, betina baca. Baca 35 kali. Mudah ya? Ahmadu Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ahmadu Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La tanqati'un darahim. Dia katanya duk cuba mari dah, tak tak boleh berputus-putus rezeki kita. Ambil jemaah esok ni siapa jemaah bulan harfet. Kita baca pula rezeki tak berputus, mana tak sesak. Ingat mula kena beli mahkuk kotina baca tu. Ingat lagi tu? Tak ingat lagi, tak ada arah dah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Baca 35 kali. Hari Jumaat akhir bulan Rejab. Padahal Tok Khotib atau Tok Imin duduk atas mimbar. Pada baca bila tokoh hidup baca alhamdulillah nahmadu so baca waktu tu. Dengar dulu. Baru ceramah tu ittaqullah baca. Boleh ke? Ataupun ia duduk antara waktu tebah baca boleh ke? Orang tina duduk rumah, uya baca tokoh Khotib atas mimbar. InsyaAllah rezeki tidak berputus-putus. Berapa kali dah? Haa, tidak. Sudah 35 kali. Baiklah. InsyaAllah nampak lagi tu. Ha. Lepas tu kak, ingat. Bila khabar kita di antaranya sakit timbul di antara mega apa, jangan tinggal. Ada sebut dari saya baca tadi.
Tok Guru tu kata ajib. Di antaranya orang yang buat pak perkara terlepas pak perkara. Satu, bila sakit ia suruh kita baca tok dengan sini. Ikutlah sakit ke apa bacanya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Baca. InsyaAllah penyakit dah lepas habis. Oh ni besar dia. Tu Nabi Ayub penyakit maring. Hilang. Ha. Ha, nampak dah kita dah? Ha. Boleh tu. Pada dah weh. Ha, cukup dah tu. Nampak dah kita dah? Weh banyak-banyak menepuh hinjai pula. Oleh tu sekadar lah. InsyaAllah. Nah, nak kira semula pula. Nak betul mana kira lah tu dah. Ha. Sebab saya besar tadi nak minta tu semua jaga molek. Walaupun ke mana pun menegaklah dengan kita. Nah, dengan agama Allah. Jangan itu ini, jangan waswas, jangan itu ini. Tegaklah kita dengan Allah. Nah, kita tegak dengan Allah, semua kita tegak. Ada apa, kita berdiri dengan doa. Jangan berdiri dengan doa. Ha, doa cukup, buat saya dakwah cukup. Di atas segala doanya, boleh itu cukup. Setakat ni, aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim li walakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat faastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Boleh tu kita baca Fatihah serta baca doa dah dah. Nah, kita baca dengan molek hidup mengaji ni nak makan nak makan lagi pun. Kita baca Fatihah, sudah baca kulhu 3 patah. Nah, lepas tu kita selawat. Nah, kita buat semua sepengah ayat buat nilah. Kita selawat. Tak banyak pun sikit tak apa dah. Nah, namun sama mesti syukur nak ajak buat ni kita bacakan dulu nah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibina salata wa mimma razaq. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قد أفلح من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ha illallah la ilaha illallah la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama Allahumma salli wa sallim wa tarfa'una biha wa tuballighuna. Allahumma fir lana. Allahumma fir li sahibi wa atmim niyatahu wa taqwa. Allahumma aftah alayna. Allahumma barik qulubana. Allah.